Halo guys, welcome back with me di channel gua UFO Re ya guys ya. Jadi di video kali ini gua bakal ngelakuin Dirt 2 TL ya. Sebenarnya masuk ke serian Dirt 2 Couch sih nanti bakalan mungkin ya. Tapi gua bakal ya untuk video pertama langsung DL kali ya. Jadi Dirt 2 TL Safi kali ya. Oke, kita pilih nama dulu guys. Nah, ya ampun, gak kurang panjang anjing. Gini aja, DTO your mom. Nah, oke guys, langsung aja kita masuk dulu ya. Ya seperti biasa guys ya, tutorial. Oke guys, karena udah selesai tutorial di sini, gua mau ini ya guys ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalau misal apa ya namanya itu, kalau misal kalian pada akun baru, kalian bisa add apprentice gitu loh. Nah, add apprentice itu gua nggak bakal pakai di add apprentice ini, nggak bakal gua pakai di ininya ya guys ya, nggak bakal pakai di akun baru gua ini. Tapi kalau misal tapi bakal gua pakai di akun utama gua. Jadi misal gua dapat barang di akun yang ini, bakal gua kasihin langsung ke akun utama gua gitu guys. Pokoknya ya. Jadi tenang aja buat kalian semua ya. Nih awal-awal kita kolek-kolek lava dulu kali ya. Aduh, kita tutup dulu aja guys. Bahaya. Nah, kita ambil-ambilin lava aja dulu guys. Rock juga boleh dah, rock. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the compass was wrong, and I'm still on my way, closer to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the... Oke guys, jadi ini udah selesai ya. Gue kayaknya 36 lava mungkin cukup ya. Cuma gue nggak tahu gitu toko lava yang bagus di mana guys. Toko lava plus S mungkin ya. Ini ada admin sih.
di sini. Kita cari dulu pickaxe. Apakah ada pickaxe? Ada guys. Tuh, ini pickaxe. 20. Wah, kurang dong. Kurang dong, guys. Robinson berapa? Astaga, 35 lava seed, anjing. Kurang, guys. Kurang, guys. Kita masih kurang, guys, lava seed-nya, guys. Kita farming lava seed dulu, guys. Sampai dapetin item-item farming ya, at least. Oke guys, ini gua lava seed-nya udah dapat 70 ya guys. Jadi ya. Ya ampun. Tinggal kita cari aja admin yang lagi on ya guys. Ya ini on sini. Siapa namanya? G Budi, kita MSG guys. MSG G Budi. P. Oke guys, ini gua udah dapat ketiganya ya guys ya. Set top ya. Seharga 60 lava seed. Ya udahlah ya guys ya, kita trade aja guys. Nah, mantep guys. Guys, kalau udah ada set noob gini tinggal BFG aja ya guys. Gua bakal BFG di world temen gua ya guys ya. Nih, sorry banget guys kalau berisik ya, rumah gua deket deket masjid guys. Mohon maaf aja guys. Guys, ini gua langsung ke tempat BFG-nya. Nah. Jadi ini tempat BFG temen gua ya, Tocue itu ya guys ya. Pasti kalian udah pada tahu lah, itu sering muncul di video gua guys. Aja kita PFK ya guys ya. We'll be right back.
Oke guys, ini gua udah selesai nge-break ya. Nge-break BFG. Sumpah ini udah capek banget guys. Dan ini ya guys ya, BTW buat kalian, gua udah nge-break selama kurang lebih 9-10 jaman lah. Iya guys, beneran 10 jam guys. Dan ini buat kalian yang gak tahu ya, ini kalau kalian pencet slash news, hari ini tuh ada apology day. Jadi kita dapet kayak lucky mod gitu loh guys. Kayak bisa dapet efek bonus gitu lah, efek tambahan lah ya. Dan ya gua nge-break secukupnya lah sampai 100.000 gems gua. Dan di sini gua bakal beli SSP ya, karena SSP tuh bener-bener lagi worth it parah guys. Sebelumnya gua bakal tanam dari dulu kali ya. Ini gua juga bisa kolek-kolek yang di sini nih. Nah, ini lumayan gems sedikit-sedikit gitu guys. Bisa buat gua upgrade backpack, dan ini gua udah sempet upgrade backpack sekali ya guys ya. Ini gue bakal klaim-klaimin yang ini dulu. Dan oke guys, ini akhirnya udah bisa ya beli warthog ya guys ya. Kocak pedah. Ini gue beli warthog aja satu gitu kan. Terus kita langsung ke warthog tadi. Apa ya link? Ke link LNK DTO gitu aja guys. Guys, di sini gua langsung aja beli SSP ya guys ya. Dan nanti bakal gua jual juga gitu ya guys ya. Small seed pack collection. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya guys ya, kalau kalian beli SSP ini lebih worth it ya daripada kalian beli warthog langsung di store. Karena kalau kalian beli warthog langsung di store kan 2000 ya, 2000 gems itu kalian baru bisa dapetin kayak satu warthog kan. Kalau kalian beli SSP ini kalian 2000 gems belum bisa sih kalian, bisa sih kalian jual. Dan kalian bisa dapat kayak satu warthog lebih gitu, sisa kayak 1000 berapa ya, ini 1500 gems per warthog mungkin ya, ini rate nya sekitar segituan mungkin guys. Jadi ya lebih worth it gitu, kalian bisa dapat kayak harusnya nih ya, kalau 100.000 gems kan gua dapat kayak harusnya itu 50 warthog kan. Tapi kalau gua jual SSP gua bisa dapat kayak 67 warthog, 65 warthog lah paling minim. Kayak dapat 15 warthog gratis. Kenapa beli ini? Salah. Jadi kayak bisa dapat 15 warthog gratis gitu guys. Jadi ya mending beli SSP sih. Dan ini untuk bagian beli SSP-nya mungkin bakal gua speed up aja ya guys ya, biar enggak bosen gitu kan ya. Oke guys, ini gua udah dapat 69 warthog ya guys ya. Dan ya kita lanjut aja ya guys ya. Jadi
Di sini gue bakal apa ya? Gue kayaknya bakal profitan gus aja ya guys ya. Gue lanjutin dengan profitan gus gitu ya guys ya. Langsung aja nih gue ke Baygos ya guys ya. Kita beli setnya dulu guys. Oke, kesini gue udah ada satu set ya. Nah, udah ada satu set ngegus gini. Nah, kita tinggal beli jarnya ya sekarang guys. Beli jarnya ini gue mungkin cari di buy jar mungkin ya. Oke, gue udah ada jar, udah ada set ghost ini. Nah, lengkap guys. Kita tinggal langsung aja kita ini ya guys ya. Ke World Tanhan mungkin ya, karena di situ setahu gue ini punyanya Bang Tan Knight ya, btw guys ya. Nah nih, kalau ini saran dari gua aja ya, kalau kalian pilih ecto world kayak gini tuh, kalian pilih yang sepi-sepi gitu guys, kalau bisa yang kayak sedikit orang yang tahu gitu, soalnya kayak lebih gampang aja kalian cari ghostnya jadinya. Nah guys, ini gua tinggal tangkap-tangkapin kuyang-kuyang ini ya guys ya. Kayaknya bagian ini bakal gua speed up juga. Kalau kalian mau tahu detailnya tentang kuyang ini ya guys ya, nangkap menangkap ini, kalian bisa cek aja di video gua yang ini guys harusnya. Nah ya, aku udah pernah bikin videonya gitu ya, tapi udah lama sih, mungkin ya ini rekapnya gitu ya. Gua bikin ulang lah anggapannya. What I have around me means nothing to me if I can't share it. Oke guys, ini gua udah selesai ya. Gua udah nangkep 200 kuyang ya guys ya. Setan-setan ini udah gua tangkap semua. Jadi ya langsung kita jual aja guys ya. Lumayan lama sih kayaknya. Berapa lama itu? Ya 1 jaman lah ya guys ya gua nangkep kuyang ini. Kita langsung aja jual di Baygos ya guys ya. Oke guys, ini gua udah jual ya guys ya, ghost jar seed-nya ya guys ya. Untuk yang ghost jar seed itu lumayan susah dijual sih guys, jujur aja guys. Jadi ya udahlah, gua dapat 84 kurtok kurang sedikit guys. Dan ya seperti yang kalian tahu ya, di sini kalau kalian masih slash news ya, ini masih apology day gitu ya. Tapi nggak tahu pas kalian itu udah apology day-nya udah selesai atau belum ya. Jadi gua ini bakal memanfaatkan event aja guys ya. Jadi gua bakal dapetin sisa wartognya biar jadi 1 DL pakai ngebreak PFG aja guys ya, biar ya pakai jam saja gitu guys. Oke, sini gua udah selesai PFG ya. Udah dapat 24.000 gemsan ya. Dan ini harusnya sih udah cukup ya kalau gua hitung-hitung ya, buat dapetin 1 DL gitu ya. Jadi gua pakai 24.000 ini buat beli ini aja guys, surgery aja guys. Mana surgery pack ya guys ya. Nah ini surgical kit 2 biji mungkin ya guys ya. Kita cek dulu harganya di buy pack. Oke.
Oke, jadi rate-nya 8,5 ya guys ya. Jadi gua bakal jual di harga yang sama ya pastinya guys ya. Buyback DTO gitu guys. Nah. Kita beli langsung aja packnya guys. Oke guys, ini gua udah selesai gua drop-dropin, tinggal kita cari pembelinya aja guys ya. Kita balik ke buyback. Kita coba spam aja guys ya. Jual. Dan kita udah dapetin 1 DL ya guys ya. Ini kita langsung ganti aja kali ya lognya di DTO Your Mom. Oke guys, akhirnya ya guys ya. Ini langsung aja aku pasang DL-nya ya guys ya. Oke guys, jadi ya series untuk Dirt 2 DL-nya udah selesai guys ya. Jadi videonya kayaknya cukup sampai di sini ya. Thanks for watching. Don't forget to leave a like, comment, share, and subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.